Ayo sini, sini. Emang gua takut. Dua, ayo, dua versus satu. Oke, aduh, aduh, darah udah berkurang. Oke, masih kuat. Nah, dia mati. Ini satu lagi. Waduh, patah tulang. Waduh, waduh. Wah, darahnya ternyata banyak nih, levelnya 100. Ah, mati dong. Ampun. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocil Gamer. Jadi hari ini kita akan lanjut lagi bermain Ark di series Dunia Es ya teman-teman. Setelah kemarin kita taming 2 Dodo dan 1 Listro. Jadi hari ini aku rencana mau taming lagi 1 Dino yang penting banget buat di awal-awal ya. Ini Dino Reso. Jadi kita cari aja di daerah sana yang aman, sekalian juga mau dilepas di situ aja dia, di Unable Wandering ya, biar dia farming sendiri teman-teman. Oke, kita langsung aja ke sana ya teman-teman. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Kita berenang dulu. Oh, buru-burunya langsung nggak bisa ngelihat orang berenang. Oke, kita lanjut ya. Di daerah sini kan masih aman nih. Yang listrik kemarin juga aku lepas di sini. Biarin aja di sini, aman sih. Kita coba ke pinggir pantai ya. Siapa tahu dia di sana ada dino yang mau aku taming. Harusnya sih sudah ketebak ya dino apa yang mau di taming ya teman-teman. Kalau di awal-awal seperti video di series sebelumnya juga kayak gitu. Dino penting di awal. Taming yang gak ribet, dinonya juga jinak. Nah, tuh dia. Ada teman-teman. Ini dia yang mau kita taming hari ini. Akhirnya ketemu ya. Oke, jadi yang kita mau taming tuh dari tadi tuh Moss Chop ya teman-teman. Oke, dia maunya Tinto Berry ya. Ini dino ini penting di awal-awal. Kalau ketemu dia, taming aja sih. Kalau aku biasa aku taming lebih dari satu teman-teman di awal. Soalnya yang dibutuhkan itu dia fibernya itu. Kalau di awal-awal kan farming fiber ribet ya, jadi pekerjaan farming fiber diserahkan ke Moss Chop aja teman-teman. Fiber, kayu sama touch aman sih. Buah-buah berry juga sih dia farming, jadi hampir semuanya untuk di awal-awal. Kebetulan kita naik level juga nih, kita langsung naikin aja ke melee ya teman-teman biar tambah kuat. Nah, dia langsung garuk-garuk tanah. Ini kita tunggu dia lapar lagi ya, baru kita suap. Dia kedua kali suap aja. Nah, ini kita dapat misi lagi nih, open your navigation kit. Ini disuruh apa lagi ini? Lama juga nih Moss Chop-nya. Ntar ya misinya, kita ini dulu. Oke, ini kita disuruh apa sih? Find Dodo. Ya, nanti kita find Dodo. Ntar selesain timing Moss. Nah, dia sudah lapar. Oke, ke timing Moss Chop-nya. Ini kita setting neutral aja ya. Oke, terus kita bawa dia ke daerah sini yang aman, dekat distro. Ini belum sana sebelah batu ini. Lambat banget sih jalannya Moss Chop ini. Oke, sepertinya di sini sudah aman ya. Kita Unable Wandering aja di sini. Oke. Baru kita suruh dia jangan berhenti follow dulu. Nah. Baru kita tinggal kita cari Dodo ya. Disuruh cari Dodo kan tadi. Kita selesaikan aja misi-misi awal dulu. Lumayan sih buat naikin level di awal.
Dia kalau udah level 10, target sih level 10 ya teman-teman, paling mudah. Di situ sudah bisa timing kan? Timing parasor. Oke, kita coba ke bawah sini ya. Nah, itu ada dodo di pinggir pantai. Tar. Ini apa ini? Oh, Dilo. Monsternya dikejar Dilo dong. Oke, untuk awal-awal jangan dulu ya berantem sama Dilo. Jangan cari penyakit lah. Itu dodonya di bawah. Tapi ini kok ada tanda ini? Oh, di sebelah itu Carbonemisnya lagi lawan Sarko ya teman-teman. Kayaknya Sarko yang kemarin. Udah, kita bunuh cepat-cepat dodonya lah, baru kita tinggal pergi. Oke, dia mati. Oke, selesai harvest. Nah, kita disuruh balik lagi ke campfire ya. Kita sampai di camp. Ngapain lagi nih disuruh? Suruh nyalain HP nih. Suruh bakar daging ya pasti. Nah, oke. Ini tunggu dagingnya masak kayaknya. Waduh. Oh, nggak boleh jauh dari campfire-nya, balik lagi tuh. Nah. Sampai selesai misinya. Oke. Sudah kan? Sudah, kita cek dagingnya. Nah, oke, selesai teman-teman misinya. Cuma disuruh masak daging doang ya. Ini sekalian masukin daging ikan ini tadi. Tadi kan sempat bunuh ikan juga. Taruh aja dagingnya juga. Oke, di bawah ini ada dodo, sekalian kita buru juga bawa dodonya nih. Lumayan nambah-nambah XP ya. Level 140. Ini jangan sampai kamu ke air. Jangan ke air. Oke. Mati dodonya. Satu lagi, tadi di sini ada. Loh. Hilang. Wah, kabur ke air kayaknya dodonya nih. Coba di belakang batu nih. Enggak ada, iya. Kayaknya kabur ke air deh, enggak ada tuh. Ngelihat temennya dibantai, dia kabur, teman-teman. Ya udahlah. Kita bakar lagi dagingnya yang tadi juga. Oh iya, mumpung ingat, ini sleeping bag-nya belum dipasang ya. Pasang dulu sleeping bag di sini. Nah, jadi kalau mati kan gampang balik lagi ke sini. Itu parasaur nyangkut di bawah itu kira-kira bisa dibunuh nggak ya? Ini kita coba ya. Lumayan loh ini XP-nya kalau kita bisa bunuh. Dinonya lumayan, dino gede kan. Duh, ininya cuma satu lagi. Ntar, saya bikin lagi satu. Soalnya kayaknya bakal rusak nih kalau dipaksa. Oke. Oh, bisa jadi dua malah teman-teman. Oke, jadi dua. Kita bisa coba gebukin dia, taruh di depan aja. Oke, ayo kita coba gebukin parasolnya. Duh, levelnya level kecil loh, bisa harusnya. Kok dia bisa lepas? Ya ampun, lepas, rugi banget dong. Aduh, nanggung dia. Duh, kayaknya kita mesti update spear ya teman-teman. Kan kita udah naik level juga. Sekalian kita lengkapin bajunya. Nih, spear yang penting ini. Soalnya dia, aduh, kurang lagi bahannya. Kurang kayu ya. Kayu gampang lah. Kita bikin dulu sepatu sama ininya. Headnya. Nah, ini sudah lengkap baju kita harusnya. Kita pakai, loh, yang satunya belum ada.
Mana? Oh, enggak kebikin tadi ya glove-nya. Oke, ini sambil balik ke base aja ya. Malam soalnya. Takutnya tiba-tiba ada raptor lagi. Kita ke base dulu. Kita upgrade levelnya di sana ya. Nanti tiba-tiba ada yang gigit kan. Dekat S juga ada darurat ya. Kita naikin stamina aja dulu kali ya. Cepet banget staminanya habis. Oke, sekarang kita udah level 5 harusnya. Oh iya, lupa tadi kita harus nyambil kayu ya. Spearsnya tadi kan kurang kayu aja. Kita ambil wood dulu. Oke, udah bisa bikin. Cuma dapat satu ya, masih kurang wood sama flint ya. Ya kita bikin harus lebih dari 5 kalau mau bikin, karena gampang rusak ya. Kita cari flintnya di bawah. Ya lucu aja sih kalau kita lagi berantem lawan Dino Predator tiba-tiba spearsnya habis, patah. Seringnya patah sih. Jadi kita bikin harus banyak ya. Di awal-awal aja sih, kalau sudah ada bow juga udah nggak kepake sih. Oke, ini sudah pagi ya teman-teman. Jadi hari ini kita berburu Dilo ya, karena sudah punya spear. Sini ya, sini juga kena. Udah gaya deh. Spearnya cuma 7 loh, jangan sampai miss. Sini kamu. Nah, kena lagi. Oke, sepertinya ini easy sih. Nah. Oke, mati dia. Mati. Mati teman-teman ya. Ini kita ambil dagingnya, sama lumayan dapat hide ya. Sarkonya tadi harusnya mati ya sama karbonemis itu, soalnya karbonemisnya kan masih ada. Dilo, sini kamu juga. Apapun yang ada di depan kita coba kill. Ini sudah punya tombak ya. Nah itu ada Dilo di depan lagi, 2 ekor. Ayo lo ajalah, ayo. Sini. Kena, mantap. Headshot. Ayo sini, sini. Emang gua takut dua, ayo dua versus satu. Oke, aduh darah udah berkurang. Oke, masih kuat. Nah dia mati. Ini satu lagi. Waduh, patah tulang. Waduh, waduh. Wah, darahnya ternyata banyak nih. Levelnya 100. Ah, mati dong. Ampun. Untungnya tadi sudah pasang sleeping bed ya. Jadi kita langsung spawn aja di sleeping bed. Oke, sudah spawn lagi. Wow, putih sekali tangannya. Si penjaga dua nih. Kita langsung ke sana lagi ya. Waduh. Coba lihat dagingnya di sini. Kita sisain bawa aja. Untungnya ada kita sisain daging di situ. Oke, okay, mayat kita ada di depan sana. Oke, kita bisa membunuh Dilo-nya. Itu Dilo-nya juga ada di situ. Modalnya cuma 3 spear ya, teman-teman. Ini nggak boleh ada yang miss nih. Harus kena. Nah, kena. Ini harus ditombak-tombak aja lah. Kalau dilempar, patah pun satu. Tinggal satu, teman-teman. Terakhir ini. Kalau patah lagi ini, fix kita mati lagi. Aduh, sudah patah tulang lagi kan. Wow, wow, wow. No, no. Ayolah kuat dong, masa lawan Dilo. Oke, nah Dilo nya mati. Aduh, kita juga mau mati. Aduh, kayak apa nih, makan makan enggak, butuh ini nih. Aduh, oh aduh, aduh. Sudah nggak bisa bergerak. Di mayat tadi ini ada ini medical brew ya. Aduh, bisa nyampe nggak, nyampe nggak. Ini kalau ada tiba-tiba apa binatang apa aja datang, matuk sekali langsung mati.
mana medical brew-nya. Nah ini kita langsung minum aja ya. Oke, sepertinya kita selamat ini gara-gara medical brew, teman-teman. Ini kita ambil lagi barang-barang kita dari mayat yang pertama ya. Kita buang aja petanya karena sudah ada di yang baru. Aduh, aduh, aduh. Ini kita ambil dulu ini daging dari dilonya. Ini ada dodo. Ini ya, kita kill aja lagi dodonya ya. Pokoknya ini fokus berburu dulu, teman-teman. Fokus naikin level aja dulu. Jadi kayaknya di episode ini kita cuma berburu dulu sama sudah taming monster tadi. Kita fokus naikin level dulu. Dia ada dodo lagi satu ya. Kita kill juga. Nah, oke, sudah mati. Ambil dagingnya juga. Oke deh, sepertinya sampai di sini dulu video kali ini, teman-teman. Kita ketemu lagi di next video. Tetap support terus channel ini dengan cara like, comment, dan bisa dibantu share ke teman-teman kalian. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat sampai berbuka nanti. Oke, bye-bye.